pada Kamis ini 5 Syaban 1445 Hijriah bertepatan 15 Februari 2024 kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan dalam sebuah program dari Divisi Tahfidz Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan yaitu tasmi' akhir surah li ardi hifzil Quran 30 juz, memperdengarkan surat terakhir dalam program menghafal Al-Quran 30 juz di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Sebelum saya memberikan nasihat berkaitan dengan selesainya santri Muhammad Rizki Naufal Aziz Hafizahullah dan santri Faris Al-Fatani Hafizahullah, khusus untuk santri Muhammad Naufal Aziz. Jadi para santri sekalian, saya sering berkata di kelas bahwa ada santri-santri yang saya ingat di dalam benak saya. Rizki bertahan dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan setelah 3 tahun 7 bulan menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur'an. Dan yang saya yang paling ingat dari santri Muhammad Rizki Naufal, ada dulu santri Azka Habibi Hafizahullah. Beliau tidak melanjutkan di sini. Azka Habibi seorang santri yang punya penyakit asma, maka sebagai teman santri Muhammad Rizki Naufal Aziz yang nebung Azka, dan itu susah saya lupakan. Sebagai santri baru, sebagai santri yang baru 1 tahun bahkan belum mau untuk bersama-sama mengurus santri yang sedang sakit, itu yang saya sering ingat. Wahai para santri sekalian, ada di antara kalian yang kalau saya lihat dan kalau saya ditanya tentang santri itu, saya ingat sesuatu. Maka mungkin ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat menuntut ilmu, membantu temannya yang susah untuk bernafas tetapi tetap ingin nyantri di pesantren. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu 'anhu fid dunya wal akhirah." Siapa yang melapangkan kesulitan seorang beriman di dunia, maka niscaya Allah akan lapangkan urusannya di akhirat. Siapa yang melapangkan kesulitan orang beriman di dunia, Allah akan lapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wahai para santri sekalian, pahami baik-baik. Bagi seorang muslim, ada konsep berkah dalam hidup. Jangan pernah remehkan kebaikan yang engkau kerjakan terhadap orang lain terutama. Karena itu akan sangat mendatangkan berkah. Kita sadari atau kita tidak sadari. Adapun santri Faris Al-Fatani, yang terkesan dari saya adalah hafalannya yang kuat dan selalu tersenyum. Dan beliau salah satu santri yang menyelesaikan di marhalah mutawassithah, setara dengan SMP. 2 tahun, 7 bulan, 10 hari. Maka ini menjadi selalu akan saya ingat sebagai pimpinan pesantren. Hafiz yang ke-13 adalah santri dari marhalah mutawassithah, angkatan 3, yang menyelesaikan dalam waktu yang cepat